Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi kamu yang merayakan, selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Classic Video. Katanya mau jemput Dono ke airport. Gini hari kok belum apa-apa sih? Dikit lagi. Biar dia nungguin. Biar dia bisa menikmati penerbangan perdananya. Gua ngopi dulu ya. Ntar dulu, gua mandi dulu nih, simpan. Berat. Drok. Apa sih? Gak apa-apa, saya sudah biasa kok naik pesawat terbang. Jangan kemana-mana, di sini saja. Pesawat ini sih, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bapak bisa menikmati penerbangan ini dengan santai. Santai saja, Pak. Saya usahakan. Terima kasih. Terima kasih, Nona Heni. Terima kasih kembali. Bapak, siapa? Mas Dono. Terima kasih kembali, Pak Mas Dono. Pak Mas Dono. Anda nervous? Siapa yang nervous? Itu baca korannya terbalik. Saya memang sudah biasa membaca koran terbalik begini. Masa? Savage Children of God muncul kumpul kebu. Anda setuju? Soal kumpul kebu, kumpul kambing, saya paling anti. Saya paling menjaga moral. Pornografi itu jorok, bisa merusak moral. Banyak yang benci, tapi doyan. Henny! 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 Bisa saya bantu, Pak? Pesawatnya nabrak gunung? Ya. Hanya gangguan cuaca sedikit. Bapak jangan khawatir. Pilot kita sudah pengalaman. Syukur, syukur. Bapak mau minum? Biar rileks. Ya. Kopi tubruk. Para penumpang yang terhormat, karena cuaca kurang baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat Anda dan mengenakan tali kursi. Terima kasih. Henny? 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 Kalau nggak saya keluar nih. Maaf. Lumayan. Nona Heni. Bapak silakan duduk kembali. Sebentar minumannya saya antarkan. Ya. Maaf. Aduh. Kopi tubruk. Nona Heni yang bikin kopinya. Saya yang nubruk. Maaf, gak sengaja. Biar saya ngambil lapnya dulu. Gak usah. Terima kasih. Saya tidak apa-apa. Anda silakan duduk di dalam. Saya sudah duduk kan? Pintunya terkunci. Tolong. Tolong. Luar biasa. Parfum Nona merek apa? Kopi tubruk. Sorry. Hari ini nasib saya sial terus. Tadi pagi hampir ketinggalan dompet.
terus terjebak jalanan macet, hampir terlambat ke airport. Dan sekarang terkurung bersama saya. Yang ini bukan kesialan, ini satu-satunya keberuntungan dalam hidup saya. Anda lucu juga. Pengusaha restoran harus bisa melucu untuk menarik langganan. Anda punya restoran? Ya, restoran khas. Kombinasi bumbu masakan Padang dengan selera Perancis. Silakan mampir dengan pacar Anda. Sayang sekali saya belum punya pacar. Belum punya pacar? Wah. Syukur. Saya juga belum. Wah, untung nggak basah. Lumayan, saya berbahagia. Awas, jangan pegang tangkainya. Karena? Bukan, yang itu. Nanti keluar airnya lagi. Moral, silahkan teruskan. Jangan ditutup.